Kopi Klotok. Ya, kita sudah sampai ke Kopi Klotok. Kalau ini Mbah Mo, kita yang ke sana. Ini ayam Mbah Mo, kita yang ke sana. Ini sampan dari kene, kacang. Kakak kan di bapak. Uang makan. Ke sana. Terus ini Mbah Mo ini. Ayam. Oh, duduk. Ini ayam panggang. Patrick ga iso moto. Hoi, Ranger. Terus ini mau kemana ini? Mau kemana mobil? Terus lurus terus dia. Agak tuh mundur lebih kayak. Ancang-ancang parkir mundur. Ayo. Tak teko pucuk kalau bisa to. Terus masih terus. Terus. Mang ini gua ning kali lho. Kali. Ning kali ke kapok. Kali Berantas. Kali Berantas kali tekan Surabaya. Tak kira patung mbak no wong. Ini kita sebar jublengan. Iki bar kokono iki. Ana piyu. Kadang ga iso moto. Enek kopi tebu, kopi klotok. Di kono mana enek kopi opo neh, Mang? Sawah. Kopi sawah. Aja iki kopi sawah. Antri ini, antri ke kopi klotok. Ih, gundeng-gundeng. Agar pengen ngombe kopi gluduk. Ini iki. Iki kopi luwak. Kopi luwak. Iya, kana terus. Kene. Kopi luwak. Iya, terus kana. Kopi gluduk ae. Sendhe padha. Iya, terus. Cita rasa sate marangi. Terus awas. Nanti tak mundur aja. Penuh ke sana ya? Iya. Ngedrop, Pak. Enggak tak mundur. Nek ulasane ruwange kok ganti nggon. Yang pinggir sana. Kopi luwak kan ora? Sing kosong. Warung kopi klotok. Iku Martika jenenge. Martika. Thank you.
ana lho. Yo berdua yo, ini sedang di kopi kelotok. Saya butuh sama Bima ini. Bima jalan-jalan. Ternyata rame yang kopi kelotok ini. Nah, sandalmu. Ini pinggir sawah. Tengok-tengok di pinggir sawah. Alon-alon. Ini kosong lagi. Salah. Itu kan enak ya. Nanti dan berubah kan itu. Ini nggak berubah sih, enak dia. Nada, kalau sing di sapu gitu. Ya. Ada beca. Tuh beca. Ini. Ada beca. Ini sudah nanti dong. Ini jenis gerobak ini. Gerobak. Aku tinggal di kaca. Mas, ada tempat ngesan? Ya. Kalau di alon-alon tangan ini ceblok yo ini rawa apa hah tak apa-apa belak belot kono yo hah ini gak apa kene tak pijeti kono ya kono apa kene. Hah? Kui. Yo. Ya. Es kene, par nyegur kali pisan. Tim. Kalau nyegur kali kana pisan. Jadi kita bisa lihat sendiri dalam perkembangan perubahan zaman. Orang-orang inginnya kembali ke alam, back to nature, back to nature. Jadi kembali ke alam. Dan ini ramai banget orang-orang di kopi kelapa ini. Kita lihat itu di pinggir sungai kecil. Nah, orang tidur di situ. Ya, nah, sementara itu sawah, sampai membentang tinggi. Sawah itu berubah-ubah gitu namanya. Ya, oke. Okay. Makanan-makanannya sudah datang. Nah, ini tadi. Kok tidak di syuting pelayan-pelayannya ini? Waduh, ini sayur sop namanya. Ah, neng kanan teng. Senang. Bupa murung Rene wis cegur kali kono. Gak karo apa, Bapak? Bim, cegur. Hari ini kita betul-betul refreshing pulang ke desa.
Lihat itu. Ini adalah sungai ketika waktu kecil kita bermain-main di sungai itu, ya. Wah, itu sungainya untuk mengaliri sawah sebenarnya. Dan ini ya di pinggir sawah. Pinggir sawah, itu sawahnya ya. Itu sawahnya. Pulang ke desa, mulai neng desa, neng desa, terus gelar kloso, tengok-tengok. Nah, ini anginnya sepoi-sepoi. Oh, enak sekali. Jadi kalau kita nggak pernah ke desa, kalau kita kerjanya di gedung-gedung, terus berada di desa seperti ini ya, enak banget. Otaknya menjadi pading. Neng isor wet gedang, enak wet pring isor barongan. Wah, enak banget wes. Enak toh. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke. Satu, dua, tiga, yuk. Wuih. Wes. Wes cek larung. Wes. Wes. Bima. Karo Pak Po tak mau naik gerobak. Kita naik gerobak. Ini namanya adalah gerobak. Tapi sapinya nggak ada. Sapinya, ya. Ini gerobak hias. Nah, ini bannya. Bannya kelihatan di situ. Terus ini di tengah sawah. Ini enek Bima. Bima bar macul ke sawah iki. Nah, gerobaknya ini ya. Ini kita bisa tidur di sini. Wah. Sampai kita pucuk ya guys. Kita naik gerobak. Halo. Halo. Pak J. Asik. Halo. Halo. Ya, mau kita makan sama. Ngaku rene. Cetane bane ya. Terus, aku terus.
Pak. Zaman dia lupa kan sapi. Nah, ini wis dimodifikasi gitu makan. Halo Pak Kamim. Oke. 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 Makanannya gimana? Sangat-sangat memuaskan. Memuaskan. Oke. Oh iya. Masakannya enak. Mbak Nur? Lodehnya itu di masuk. Oh iya, Pak Jena. Oke. Bagus. Oke. Ini Baris? Oke, oke. Semuanya oke. Mbak Pilung? Mamam. Oh iya, makam. Gimana Pak Kamim? Masakannya? Masakannya enak. Sangat memuaskan. Hmm. Ini yang terkenal kopi Klotok Kali Urang. Ya. Sangat masakannya enak. Sangat enak. Sangat suasananya enak. Juga suasananya nyaman. Nyaman sekali. Di persawahan. Di pesannya ini ya, contohnya ya, ini persawahan sangat sejuk ini jauh-jauh dari Kediri ya. Harus mampir ke sini kalau ke Jogja. Mbak Nur, ini lodehnya bumbunya terasa ada duanya. Iya. Resepnya apa ya? Bumbunya enggak seperti lazimnya sayur-sayur lodeh yang lain tuh. Sangat enak, ya. Sangat ya. Bumbunya itu sip. Asli suasana desa. Ya. Sip. Hmm. Pak Jainal, ini kita di atas gerobak. Zaman kecilan kita kalau naik gerobak ini, supirnya di sini, sapinya di sana. Ah, zaman dulu. Tapi sekarang ini dirubah jadi rumah makan. Ini ya pengunjungnya ribuan ini. Penuh kreasi. Kreasi baru. Nah, ini suasana ini pengunjungnya ini sangat banyak ini. Itu. Ada kesejukan suasana enak. Saya ini rada-rada berpakaian di kita ini pakai. Kayak mau. Mbak Riz, ya. Sudah kenyang? Apa belum? Kenyang, masakannya ditanggung sip lah, pokoknya puas. Es tehnya seger ya? Segar sekali. Oh iya. Awas, gasu jeblok kakonan ya sih. Kita pateni. Pateni terus kakonannya. Ini pateni terus. Kalau sekarang nih.